Terima kasih, Dr. Moderator, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sekali lagi di depan ini nak bercerita sikit tentang persepsi korporat tentang membangun bersama Islam. Persepsi korporat tentang konsep dan perjuangan kita membangun bersama Islam ini satu sahaja. Nilai-nilai Islam sebenarnya nilai-nilai yang universal. Nilai-nilai yang elok. Apabila nilai-nilai ini diterapkan kepada orang yang mempraktisnya, dia seolah-olah bunga yang akan menarik kumbang-kumbang. Dr. Moderator, kalau nak kirakan, saya ambil yang Dr. Moderator cakap tadi berkenaan dengan pelabur asing. Kalau kita ada satu ekosistem, ekosistem yang menyokong nilai-nilai yang macam ini di dalam arena korporat. Arena korporat ni saya kembangkan, saya katakan arena perdagangan lah. Rata-rata orang yang ingin berdagang dengan kita inginkan kita telus, inginkan kita adil, inginkan kita amanah, inginkan kita saksama. Bukankah itu nilai-nilai Islam? Nilai Islam kan? Dan kalau nilai itu diterapkan ke dalam, jadi dia akan menarik. Dan saya lihat di Kelantan saja sebagai contoh, saya tak mempunyai kajian-kajian seperti mana apa namanya Tuan Haji Wan Nik ada. Tapi kalau saya fikir balik secara rambang, secara kasar, saya lihat balik kepada sejarah, kita tengok di negeri Kelantan, kerajaan negeri telah banyak mengurangkan peniaga-peniaga yang merosakkan. Tak ada lagi tempat-tempat judi, tempat-tempat hiburan dah tak ada. Berbeza dengan negeri-negeri lain contohnya. Itu merupakan sumber cukai bagi mereka. Dasar tender terbuka, terutama sekali tentang pembalakan, itu ketelusan. Dan itu satu yang elok. Bila orang lihat begitu, kalau kerajaan negeri dinampak telus, rata-rata orang bisnes, orang korporat akan datang. Sebab dia tidak ingin datang benda yang di tempat-tempat yang kita kata bahasa Inggerisnya opaque, tak nampak. Ya? Banyak perkara-perkara macam tu yang kita buat. Kalau kita tengok sekarang, papan-papan tanda yang memperagakan wanita dah kurang lagi dah. Kalau saya lihat kepada penyanyi Norin Nor di Kuala Lumpur, dia tak pakai tudung. Tapi saya tengok papan kat luar tu, pertudung dia. Heran saya. Tapi tak apa, alhamdulillah. Kita harapkan dia begitu. Dan benda-benda ini, dia datang secara evolutionary, tuan-tuan dan puan-puan. Tahun 1990, kerajaan PAS ditubuhkan di Kelantan. Tahun 1990, dinasihatkan supaya kita menutup aurat. Tapi dijadikan satu, kalau saya gunakan satu hukum, tahun 2005, 15 tahun sebelum itu, kita didikkan dahulu. Itu penting. Dan sekiranya ekosistem kita begitu, seronok. Itu yang kita nak lihat dari segi pihak korporat. Dia inginkan seperti mana saya kata tadi, kepercayaan tu, the trust must be there. If there is trust, business will come. Dan business yang dijalankan menerusi terapan nilai-nilai murni kita ni akan jadi business bukan sahaja yang memberi kebaikan sekarang, tapi kebaikan di dunia lain. Itu penting. That is what we want in the corporate side. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, ekosistem yang menyokong tu susah nak dibuat. Sebab apa? Sebab kita kena perlu lihat kepada sistem pentadbiran dan pentadbir sendiri. Kalau pentadbir tak berubah, susah. Membangun bersama Islam mencakupi the whole ekosistem, itu yang penting. Satu lagi, pendidikan seperti mana kata Dr. Moderator tadi. Pendidikan amat penting. Very important. Kita perlukan cendekiawan-cendekiawan Islam. Tidak semestinya yang pergi ke Syria, yang pergi ke Jordan datang balik berserban besar-besar. Tak perlu macam itu. Tapi kita perlukan saintis-saintis. Contohnya, accountant-accountant yang sekurang-kurangnya mempunyai diploma dalam Islamic Studies. Dia faham apa yang kita nak. Jadi diterapkan, diterapkan praktisnya ke arah itu. Itu yang orang korporat nak.
rata-rata mereka pergi ke the Middle East, dia tak nampak macam tu. Dia pergi ke banyak tempat tak nampak macam tu. Jadi Malaysia ni, Malaysia dikirakan sebuah negara Islamik yang liberal. Dia nampak. Dia nampak. Cuma satu, walaupun membangun bersama Islam ini merupakan satu cogan kata, satu laungan perang PAS, membangun bersama Islam harus menjangkau parti. Ini bukan tanggungjawab PAS sahaja, tanggungjawab kita semua. Ketepikan, ketepikan rasa politik. Because membangunkan secara Islam dalam korporat, dalam dunia korporat memerlukan kerjasama semua. Saya ingin lihat inovasi-inovasi yang ada sekarang berteraskan Islam. Tapi rata-rata kita tengok inovasi-inovasi yang memberi impak yang besar kepada kita datangnya daripada Barat. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan dan puan-puan ceritakan tentang case-case studies di Barat, bila diceritakan tentang syarikat-syarikat yang terbaik di Barat, contohnya, kalau orang tanya di Barat, where do you want to work? Di mana tuan-tuan dan puan-puan ingin bekerja? Katanya Google. Sebab apa? Sebab syarikat Google merupakan sebuah syarikat yang menjaga kesejahteraan pekerja-pekerjanya. Diberikan masa untuk wanita-wanita keluar menyusu anak-anak. Dibawa anak-anak ke pejabat. Diletakkan dalam satu crash. Satu tempat untuk didik, jaga didik anak. Sementara ibunya kerja. Bukankah itu praktis Islam? Ini kena diterapkan. Kalau kita kata membangun bersama Islam, masukkan nilai-nilai itu. Then it will work. Tapi buat masa sekarang kadang-kadang dilaung-laungkan saja. Saya teruja. Syarikat saya di Kuala Lumpur. Tapi bila kata, ada bakal rakan kongsi dari Kelantan, saya suka. Sebab saya harapkan sesuatu yang berlainan, berbeza daripada orang bahasa Inggeris dia kata the cutthroat world of business in Kuala Lumpur. Kita tak nak lagi perkataan cutthroat. Awak menang, saya kalah. Saya nak menang sama-sama. Dan kalau kita membangun bersama Islam, kemenangan bersama-sama, the win-win situation itu akan jadi. Itu yang saya nak. Tapi dia bermula daripada individu. Kalau peperangan di antara kita, jihad di dalam kita tak habis, macam mana kita nak berjihad bersama dengan orang lain? Itu penting. Pelaksanaannya, kita perlukan mindset change. Dan untuk merubah minda, kita perlukan orang-orang yang boleh merubah bersama kita. Orang-orang yang boleh merubahkan kita juga. Saya teruja bersama dengan panel ini. Saya nampak Tuan Haji Wan Nik, saya nampak Dato' Agus. Saya rasa saya boleh belajar daripada orang-orang ini. Mungkin Dato' Agus muda pada saya, tapi saya rasa ilmu dan pengalamannya lebih. Cara dia menegur lain daripada yang lain. Seronok saya dengar. Bila dia kata Kelantan tak ada idea, terkejut saya. Biar betul. Tapi dia tegur dengan hati yang ikhlas. Dia tegur sebagai, kalau bahasa Perancisnya dia kata sebagai Asian provocateur. Orang yang nak provoke. Itu satu peranan yang perlu dimainkan oleh cendekiawan-cendekiawan. Bila diprovok, baru kita mula. Bila diprovok, baru kita muhasabah diri. Kita kata, betul ke tidak? Haji Wan Nik pun kata, yalah, betul kot. Yang kajian strategi ni tak diwar-warkan. Betul. Tapi Haji Wan Nik kata pula, takkan strategi kita nak bagi tahu pada musuh? Kan? Itu caranya. Tapi untuk nak rumuskan konsep membangun bersama Islam di dalam konteks korporat, satu saja, nilai-nilai Islam itu adalah universal values yang amat amat diperlukan dan amat ditunggu-tunggu oleh this cutthroat corporate world. Saya ingat saya berhenti hujah saya di sini supaya Dato' Agus boleh tambah lagi. Assalamualaikum.